Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bosku, salam sehat ya dimanapun berada. Bagi Mas Bosku yang merayakan Idul Adha, kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga yang berkorban diparingi keselamatan ya, rahmatan lil alamin. Kemudian nanti bisa korban lagi di tahun depan. Dan yang belum bisa berkorban, kita doakan semuanya nanti tahun depan bisa berkorban. Yes. Kemarin hari pertama Idul Kurban kita tutup karena memang menghormati yang pertama, kemudian memang banyak hajatan di sini yang motong daging-daging kurban. Siap-siap aja ya bagi Mas Bosku semua yang usianya mendekati 50-an ya. Waduh, itu hati-hati nih gigi-gigi yang makan daging, hati-hati. Oke. Untuk pembukaan ya, tadi kita mau review ada 5 mobil. Kali ini ada VRZ, Toyota VRZ. Kemudian ada Hiwan ini di belakang saya. Hiwan, kemudian ada Ceria, kita review lagi. Kemudian ada Escudo, ini mobilnya lagi disiapkan. Escudo. Kemudian ada Xenia, ini mobilnya Xenia. Xenia 2016. Yes. Semuanya pajaknya on. Kemudian yang VRZ kita buka ya. Kita buka aja. Fortuner VRZ 2018 395, 395 juta. Kemudian ada Daihatsu Ceria 2005 harganya 39 juta. Kemudian Sidekick ya, bukan Escudo, maaf. Sidekick 96 harganya 45 juta itu mobilnya. Sidekick. Kemudian Xenia R 2016 122 juta 500 ribu rupiah. Dan yang terakhir kita ada Hiwan 2010 nih. Mobilnya keren loh. Ini Alphard-nya Korea. Harganya 102 juta aja naik gotik. Yuk kita lihat satu persatu. Mudah-mudahan Mas Bosku ada yang suka dan mudah-mudahan ada yang cocok. Oke. Jalan Raya Talang nomor 41 Talang Tegal, alamat kita ada Cahaya Motor 18 untuk Instagram, kemudian ada TikTok Cahaya Motor Tegal ya. Terus ada lagi di Facebook dan apa lagi ya? Satunya YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sambil nonton sampai dengan selesai. Mudah-mudahan dari Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Oke, yang pertama kita ada Sidekick 2000. Ini Sidekicknya tahunnya 96. Harganya 45 juta saja. Sidekick 96. 45 juta, mobilnya bagus, kita lihat. Oke, Sidekick 96. Platnya G. G Tegal. Nomornya ganjil. Mobilnya bagus, mobilnya keren. Tuh ya. Ini sudah power window loh. Walaupun Sidekick tapi sudah power window. Setahu saya sih harusnya masih ondel ya, tapi ini sudah power window. Entah benar atau tidak, saya yang salah mungkin. Nah ini dalamnya. AC-nya dingin, oh jos. Pajaknya hidup, pajaknya murah ini. 1 jutaan ya. Pajaknya murah. Ini mirip dengan Vitara terus dengan Escudo. Mirip ya, kalau tahun 90-an. Model-modelnya sama seperti ini. Ini banyak orinya Mas Bos. Warnanya ungu. Mobilnya cakep. Masih layak banget untuk dibeli ya tahun-tahun segitu, karena biasanya orang pada nyari mobil-mobil kayak gini, harga-harga gini untuk mobil hobi. Ini mobil
warnanya kayaknya enak banget. Saya pernah punya tahun 99 kalau nggak salah. Tapi belum yang kapsul ya, masih model begini. Naikannya entul-entul banget, enak. Enak karena ini Jeep tapi rasa ini ya, rasa sedan. Karena ground clearance-nya juga tidak terlalu tinggi. Enggak seperti Jeep banget. Ini SUV. Oke. Bagus mobilnya. 45 juta aja untuk Escudo Z-Kick tahun 96. Platnya Tegal Kota. Platnya Tegal Kota. Tegal Kota platnya. Oke. Mobilnya bagus. AC-nya dingin. Peleknya juga bagus ya, peleknya. Bagus pokoknya. Sip. Mantap. Mantap. Tuh. Empat murah, 45 juta saja langsung dicop. Datang ke sini atau telepon di 0877-300-6399. Next, mobil kedua, kita ada Xenia. Xenia tipe R 2016. Ini harganya Rp122.500.000. Ini penampakannya. Mobilnya bagus ya. Mobilnya bagus. Ini ada spek tapi enggak kelihatan ya. Ada spek tapi enggak kelihatan di bumper-bumper aja sih. Dan ini sudah dipoles ya. Tipe R. Tipe R. Ini R-nya R Deluxe. Jadi peleknya belum racing. Sudah double blower, AC-nya dingin, pajaknya hidup. Ini platnya mana? Platnya B ya, Jakarta, nomornya ganjil. Bisa kredit ini Mas Bos. Bisa kredit. DP-nya antara 20 jutaan sampai dengan 30. AC-nya dingin. Joknya nih warnanya seperti ini ya. Sesuai standar pabrik. Belum di apa-apain. Mobilnya bagus. Sudah airbag ya. 2016. Keren mobilnya. Maksudnya keren itu untuk ukuran Xenia bagus gitu ya. Oke. Nih, dari samping body-bodinya. Dari samping body-bodinya. Mantap ya, Rp122.500.000. Langsung datang ke sini. Sekarang. Wes. Apalagi enggak? Oh iya, kemarin yang korban kambing siapa aja? Yang korban sapi siapa aja? Atau ada yang korban perasaan mungkin? Kita dapat juk tuh warna merah. Warna merah. Belum tahu tahun berapa, nanti kita spill lagi ya. Next, mobil ketiga nih. Ada Hyundai Haiwan. Saya kalau ngeliat mobil ini tuh ngiler banget. Maksudnya ngiler itu murah ya, mobil murah, tahunnya juga baru. Tahunnya baru nih. Nah, ini udah di salon nih. Bersih banget. Ini bersih banget ini ya. Hyundai Haiwan 102. Ini tampak depan ya, Haiwan. Tampak depan ini mobilnya mantap. Ini mantap lah pokoknya ini. Keren. Tahunnya juga tahun baru ya, 2010. Nih, 2010. Oh, Matic lagi. Kita buka. Matic 2010.
Kalau 2010 itu ya kondisinya masih bagus ya. Mewah. 102 juta naik Gotik. Naik Gotik. Naik Gotik itu artinya negosiatif. Mantap ya. Dung. Oke. Kita start nih. Kilometer 105. Mobil enak banget tuh. Beneran. Enak banget. Mobilnya enak banget. Gede tuh. Oh, bisa muat berapa? 6. Sini 3, 9. Kalau dipaksa lagi bisa. Ini kalau ini 4, situ 4, 8, 9, 10, 11. 11 orang. Halo. Sampai mana? Hah? Mobilnya cakep. Cakep banget. Ya kan? Ini pintunya aja segede gaban. Gede banget. Mantap lah pokoknya. Yuk langsung di kepoin yuk. Oke, mobilnya. Ini juga ada. Ini pintunya nih. Ayo. Mantap ya unitnya nih ya. Jos. Nih, Alphard Korea ya enggak? Aduh, udah mobilnya bagus banget. Beneran ini enggak ada ragat, udah tinggal pancal aja ya. Enggak pancal ya. Enggak pancal. Nih. Enggak pancal aja. Yuk kita tutup. Haiwan GX. Oke. Nah, sebelah kiri. Nih, mulus. Tuh. Mulus banget. Oke, sip. 102 juta untuk Hyundai 2010. Next yang keempat ini ada kita upload lagi ya. Harganya 39 juta tahun 2005 untuk Ceria tahun 2005. Insyaallah mobilnya keren, insyaallah ya. Capcus ya, langsung ke sini ya. Langsung recap point. Itu monyetnya datang lagi. Oke nih ya. Ini nomornya udah jadi, Mamo. Lagi dipajak. Oke. Nanti dapatnya nomornya putih ya, depannya 1. Dipajak. Oke, ini mobilnya keren lah pokoknya udah. Keren wes mobilnya. Ini ada tulisannya Ceria. Oke ya, mobilnya bagus. Bagus. Apa lagi ya? Murah mobilnya. Wes, langsung aja capcus ke sini. Ini 2005. Mobilnya bagus.
mobilnya sehat. Sehat walafiat. Oke, yang terakhir kita ada VRZ 2018. Ini bagi mas bosku yang lagi cari-cari mobil keren, gagah, murah. Murah menurut versinya VRZ ya. 2018 ini pajaknya hidup. Ini kalau mau nanya pajak, pajaknya sekitar berapa? Sekitar 5 juta, 6 juta pajaknya. Ini nomornya depannya udah 1. 180 TJP. Nomornya genep. Nomornya genep. Ini kuncinya masih 2. Oh, kuncinya masih 2. Kita cek ya. Kita cek kilometer. 98. Ini coknya warna coklat. Kalau ini saya nggak akan review terlalu banyak karena sudah pasti mobilnya bagus. Ya, sudah pasti mobilnya bagus. Bisa kredit? Bisa. Ini ban juga masih oke. Tuh. Tinggal pakai aja, Mas Bos. Tinggal pakai aja ya. VRZ. VRZ 2018. Saya mau review terlalu banyak buat apa? Wong ini sudah jelas mobilnya bagus. Hanya sekedar melihat aja. Nih. Bagasinya bisa buka sendiri. Bisa buka sendiri. Bisa buka sendiri. No. Bisa nutup sendiri. Nah, tinggal pencet aja di sini. Klik. Oh. Tutup sendiri. Dan ini sudah smart key ya. Enggak ada kunci. Tutup. Udah nutup, buka. Ini buka. Terus ini bisa dibuka dari sini juga. Tuh. Tes. Ada yang lewat kaki juga ada. Kalau Pajero lewat kaki. Kalau ini enggak, lewatnya sini aja. Iya. Ya. Mobilnya bagus ya. VRZ 2018, mobilnya bagus, mobilnya masih bersih, masih wangi. Masih wangi, 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 wangi. Jos, mantap, Jos. Yuk. Kita ada VRZ, ada Ceria, ada Haiwan, ada Xenia, dan ada Zkick. Mau pilih yang mana silahkan langsung dibahas. Di komen, kolom komen langsung dibahas aja. Mau yang mana, oke? Okay? Oke, okay, reviewnya sekian dulu ya. Nanti kita akan review lagi. Kita nanti akan review yang mobil bisa kecil. Oke, okay, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.